Mantan pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll saat ini tengah menganggur usai berpisah dengan tim Macan Kemayoran pada akhir musim lalu. Kini terpuruknya Persija pada 3 laga terakhir membuat nama pelatih asal Jerman itu kembali mencuat dan diharapkan untuk kembali menangani Persija musim ini. Gaya khas permainan Thomas Doll bersama Persija nampak tak bisa dilupakan oleh suporter setianya, The Jackmania. Doll berhasil membawa Persija finish di peringkat 8 musim lalu, meski begitu banyak rintangan yang dihadapi tim Macan Kemayoran pada saat itu. Inilah alasan yang membuat Jackmania masih penasaran dengan sosok Thomas Doll. Apalagi saat berpisah dengan Persija, ia mengatakan jika suatu saat nanti dirinya bakal kembali. Tentu ini menjadi momen yang tepat bagi Thomas Doll untuk kembali menangani Persija Jakarta yang tengah terpuruk lepas jeda internasional kali ini. Carlos Pena yang kini menjadi pelatih Persija sedang berada di ujung tanduk nasibnya. Nasibnya masih belum jelas dan kemungkinan bakal ditentukan usai laga Persija melawan PSM Makassar pada 29 September nanti. Oh,